Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, welcome, welcome back to my channel with me, Andrian Safa. Di sini. Oke okay guys, seperti janji saya sebelumnya di video kemarin ya, mengenai Doge Miner. Di sini kita akan melanjutkan lagi untuk video part selanjutnya mengenai website ini ya. Dimana di sini nantinya kita akan tes melakukan penarikan dari website ini. Apakah memang website ini terbukti legit atau tidak ya? Karena memang gila sih untuk website ini karena untuk perharinya itu kita dibayar sampai 250 g ini tanpa melakukan deposit ya ini kalau beneran terjadi ya wow ini namanya sultan bagi-bagi rezeki ya kalau bener-bener membayar ya nah buat kalian yang telah bermain di doki kalian wajib simak video ini sampai selesai ya nah kebetulan nah kebetulan di sini untuk balance saya sudah ada sekitar 289 ya atau ya hampir setara kalau dirupiahkan ya 380 ribuan ya coy ya ya lumayan lumayan mantap kalau bisa landing ya hanya saja kita nggak tahu ini makanya di sini saya buatkan video untuk penarikan dari website ini biar kita sama-sama tahu untuk status dari doge miner ini nah langsung saja ya kita masuk ke bagian penarikannya di sini ya Nah, di sini untuk penarikannya coba kita coba langsung di bagian withdrawal sini ya. Nah, kalau legit lah, kalau legit ya lanjut ya, kalau nggak legit ya tinggal ngapain dimainkan ya. Nah, di sini untuk penarikannya sendiri ya di sini minimal 200 dogecoin dan maksimal itu 20.000 doge coin ya, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita cek dulu apakah sudah 290 doge. Oke langsung aja kita tarik ya Ada ada balance kita 290 g Kita coba Ya Oke seperti ini ya Kemudian coba kita confirm Apakah bisa Kita coba ya Bim salah bim Abrak tabrak ini ya Kita confirm coba Oke ternyata Not 0 DHS Unit 40 DHS Seperti itu ya jadi untuk melakukan penarikannya jadi di sini ya di sini ternyata untuk melakukan dip, apa melakukan withdrawalnya itu kalian harus melakukan deposit ya dia mengatakan seperti itu hanya saja di sini saya sarankan tidak perlu melakukan deposit ya ya walaupun dia mengatakan harus minimal adalah 40 DHS seperti ini untuk melakukan penarikannya hanya saja itu tidak bisa dipercaya ya jadi dengan kata lain, website ini scam ya, karena untuk apa? Untuk grup telegram mereka juga update-nya cuma sekali, nggak ada update-update lagi. Jadi dengan kata lain sudah nggak aktif lagi untuk website ini. Hanya saja untuk website ini masih apa? Masih bisa dibuka ya. Jadi buat kalian yang bermain gratisan, ya tinggalkan saja lah ya, karena memang untuk website-nya tidak bisa melakukan penarikan dan jangan sampai kalian melakukan deposit ya karena resikonya pasti tinggi sekali dan ini tidak pasti dibayar kalau kalian melakukan deposit resikonya malah tidak dibayar malah rugi ya mendingan kalian skip aja tinggalkan untuk website ini Oke jangan lupa untuk subscribe channel saya ini Andrian desafa Terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di lain waktu